Ini warga di Desa Bajo ya, Bu. Ibu-ibu di Desa Bajo Indah, Kabupaten Konawe ini terpaksa menggali kali yang sudah mengering untuk mengambil air bersih. Sedikit demi sedikit air yang keluar diambil menggunakan gayung, kemudian ditampung dalam jerken dan ember. Dalam beberapa bulan terakhir, warga sulit memperoleh air bersih karena sumber mata air mengering dampak kemarau panjang. Dengan kondisi tersebut, antrian warga pun terlihat pada saat Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara datang mendistribusikan air bersih ke warga pada Minggu pagi. Warga menyambut baik bantuan air bersih dan berharap pemerintah segera mengatasi masalah kekeringan. Bagaimana Bu kondisi air di sini Bu sebenarnya? Susah sekali kita kalau musim kemarau begini. Kalau musim hujan lancar air. Tapi ada jiwa airnya Bu, hanya keruh mungkin atau seperti apa kondisinya? Bukan yang kering betul, kita dapat air beli saja. Galon begitu. Untuk minum beli air galon? Iya, air galon. Kalau untuk mencuci pakaian dan segala macam? Ya, juga kita pergi ambil air beli, tapi kita sedikit nih, tak ada begitu sedikit. Ada di mana itu biasa? Gali. Cuaca sekarang kekeringan panjang. Jadi kami dari Satgas Polda Sutra dengan adanya laporan masyarakat, kami diperintahkan oleh Bapak Komandan Satuan untuk mengarahkan armada, terutama dalam hal ini unit AWC untuk membantu warga yang memang sangat membutuhkan air bersih dalam untuk dropping air yang kami ke masyarakat ya. Ini sekitar 5.000 ya, 5.000 sampai 5.500. Insya Allah ini kegiatannya akan berlanjut lagi apabila besok kemudian hari adanya permintaan ataupun adanya laporan terkait kekurangan air bersih di warga, baik sekitar Kota Kendari maupun daerah-daerah lain yang membutuhkan. Satu mobil water cannon diterjunkan Brimob untuk memberikan bantuan air bersih ke beberapa wilayah. Deng Rahim Side melaporkan dari Konawe.